saya tidak pernah menghubungi mereka by WhatsApp, dan itu kita sendiri yang tidak pernah menanyakan. Sudah ada korban yang dari korban yang bersangkutan yang dimintain uang sudah membuat laporan kepada kita. Jumlah korban yang membuat laporan sekitar 10 orang dan kerugian itu jutaan rupiah dan keuntungan yang dia peroleh puluhan juta. Jadi mereka itu beraneka ragam ya, ada minta ATM, ada minta uang transport, ada minta uang pajak, ada minta, karena saya hadiah sama sekali tidak ada pajak sama sekali, pajak tanggung saya pribadi gitu ya. Pak, kiri.